Oke, rekan Ambar, kami ingin mengkonfirmasi ketika mayat ditemukan, betulkah tanpa identitas? Ya, untuk korban sendiri tanpa identitas dan secara fisik itu cukup sulit dikenali karena kondisi tubuhnya yang sudah menghitam ya atau membusuk. Nah, namun di tubuh korban itu yang diduga berjenis kelamin laki-laki itu terdapat ciri-ciri berupa tato pada lengan kiri dan mengenakan kalung perak atau emas putih. Begitu, rekan Justina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.